Inaugurasi yang diselenggarakan oleh BINUS University Graduate Program ini dihadiri oleh Rektor BINUS University, Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM. Wakil Rektor Bidang Akademis, Iman Herwidiana Kartowisastro, PhD, Direktur dari BINUS Graduate Program, Profesor Dr. Edi Abdurrahman, MS, MSc, Ketua Jurusan Program Manajemen Sistem Informasi dan Teknik Informasi, serta jajaran dosen. Pada kesempatan kali ini, Rektor BINUS University, Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo melantik mahasiswa baru program Pascasarjana dengan total mahasiswa 88 orang, yakni 18 orang dari Magister MMSI Reguler, 14 orang dari Magister MTI Reguler, 35 orang dari Magister MMSI Online, dan 21 orang dari Magister MTI Online. Pada arahannya, ia memaparkan agar mahasiswa baru program Strata 2 dapat bertumbuh bukan hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas, dengan menganut nilai Binusian Spirit. Selanjutnya, inaugurasi dilanjutkan dengan penjelasan program studi oleh masing-masing jurusan.